Assalamualaikum wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Video kali ini masih dalam rangka Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, sekarang kita akan melakukan perjalanan ke Kota Lamongan di saat setelah sholat Idul Fitri hari Sabtu 22 April. Suasana Lebaran di sepanjang perjalanan ini terasa sekali, teman-teman. Selama di jalan perjalanan ini, hanya umat Muslim yang di jalan-jalan sedang berkunjung ke rumah. Rombongan naik mobil berkunjung ke rumah saudaranya. Nah, saat ini kita ada di daerah jalan ke arah Nunggul Sampean Gresik setelah turun tol ke Bomas Gresik. Lihat banyak pengendara sepeda motor yang berboncengan, teman-teman, yang akan melakukan perjalanan saling guyur ke sana saudara. Ini jalan yang ke Lamongan, yang mau masuk ke Kota Lamongan ini jalannya sudah dicor, teman-teman, jadi sudah terlihat lebar. Oh, ada terlihat kemacetan sebenarnya, teman-teman. Oh, sepertinya ini ada tabrakan beruntun yang berhenti di samping kiri kita ini. Mobil belakang ini kapnya mesin sampai melesek. Mobil depannya bumper belakang ada lecet. Mobil depannya lagi bumper belakang juga ada lecet. Semoga dapat diselesaikan dengan damai, teman-teman, karena masih suasana Lebaran. Sabar dan tawakal menyikapi semua masalah. Dan jangan lupa tiap kali berangkat bepergian naik kendaraan ucapkan doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila robbina lamun qalibun. Artinya, maha suci Allah yang telah menentukan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu untuk menguasainya, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Sekarang sudah melewati Lamongan Plaza, teman-teman. Di dekat Lamongan Plaza ini ada tiket moda transportasi, ya teman-teman, baik udara, darat maupun laut. Sebentar, rumahnya dekat di sini ya, teman-teman. Setelah 200 meter, bingung darat. Nah, sebelah kiri kita ini, teman-teman, rumahnya bisa pesan tiket di situ. Oke, kita lanjut lagi setelah sampai di tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di Core Sport Center Lamongan, acara keluarga besar di Lamongan ini, teman-teman. Oke, ikutin terus acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah. Sudah banyak yang datang, teman-teman, acaranya keluarga-keluarga besar. Ini parkir mobilnya di sini. Dan kita ada di Sport Center. Ini acaranya setiap tahun, teman-teman, untuk halal bihalal keluarga besar kita.
sambil masuk ke gedung sport center Lamongan. Untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus channel ini. Semoga bermanfaat. Dan Takwalamlominawaminkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah tahun 2023. Kita ada di Sport Center. Untuk keluarga sesepuh duduk di kursi depan tersebut, teman-teman. Nah, sekarang masih acara sambutan dari ketua panitia. Jadi tiap tahun diadakan acara seperti ini, teman-teman, di hari Idul Fitri. Dikumpulkan jadi satu, setelah itu foto bersama berkeluarga besar. Sekarang gantian keluarga besar kita yang maju di depan untuk foto bersama. Jadi Sport Center ini disewa untuk acara keluarga besar halal bihalal keluarga besar ya teman-teman. Untuk Idul Fitri 2023 Masehi atau 1444 Hijrah. Atau sebagian yang ada di atas. Ya, sebenarnya ini sudah tidak panas ya karena sudah dikasih AC dan tempat yang cukup banyak. Untuk jamuannya itu ada di sini teman-teman nantinya. Ada tahu campur, sate ayam, bakso, minuman, aneka minuman. Kalau di dari di atas seperti ini. Untuk yang sesepuh nanti akan duduk di sini teman-teman, karena kan tidak mungkin hidangan sambil berdiri. Nah, untuk kita-kita ini yang masih muda ya nanti ngambil terus duduk di kursinya yang tadi sudah disediakan. Ini sebenarnya juga untuk gor basket ya teman-teman, ini ada ring basketnya. Baik teman-teman, ikutin terus sampai selesai acara alergara di keluarga besar di hari raya Idul Fitri 1444 Hijrah. Nah, untuk sekarang di depan itu adalah perkenalan keluarga baru yang masuk di keluarga besar ini teman-teman. Apakah ada teman-teman yang asli Lamongan? Bisa jadi kita adalah saudara jauh. Oke teman-teman, ikutin terus video ini sampai selesai. Sekarang acaranya salam-salaman ke sesepuh yang ada teman-teman, dan ini melingkar sampai selesai. Setelah itu acara rambat tanah. Sekarang acaranya foto bersama satu keluarga besar. Ini satu keluarga besar. Ini sesepuh anak cucu dan cicit dari keluarga Haji Afandi. Dan kita bersamaan saling mengenal satu sama lain.
kali sekali lagi akrab ya, sehingga kalau tidak terputus nyambung terus. Amin Allah, amin. Barokallah. Oke. Bisa jamin? Jika di shoot dari tribun ini nih teman-teman, untuk ramah tamannya belum, jadi masih menunggu. Cuma minumannya ini sudah serbu karena pada kehausan. Terus yang kecil-kecil, nah ini cucu cici dari keluarga besar Yaki. Oh, dari Madura. Ya, ini kabarnya keluarga besar di keluarga Surabaya juga ada baru datang dari Madura, dari Madura lagi isi buku tamu. Oke, langsung bergabung saja keluarga besar Ibu Haja Siti Rokaya dari Madura. Oke, ikutin terus teman-teman. Anak-anak senang sekali jika bertemu dengan saudara-saudara teman-teman. Semoga keluarga besar ini tetap selalu langgeng, tidak kepaten obor kata orang Jawa, sampai turun ke anak cucunya. Kalau dikenalkan seperti ini nanti akan terputus tali silaturahimnya. Acara masih panjang teman-teman. Jadi ikutin terus, jangan skip ya teman-teman. Yang hati-hati di depan, berjongkok. Mohon waktu ya. Lihat anak-anak ini, teman, sama saudara-saudaranya, sepupunya. Sama dari dari keluarga besar yang lainnya juga. Kadang ada yang belum kenal, sama orang yang dikenalkan. Agar terjalin silaturahim antar saudara. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah juga saat ini berkumpul dengan keluarga besar di hari raya Idul Fitri ini? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan tetap terjalin silaturahim sama saudara teman-teman. Guyub rukun sak lawase. Sekarang adalah doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terima kasih. Acara sudah berakhir, sekarang waktunya ramah tamah. Baik, sudah pada kipas-kipas juga teman-teman. Sekarang sudah agak siangan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, sekarang meluncur ke jamuan keluarga. Sekarang jam ramah tamah ya, teman-teman. Sudah banyak yang habis, tapi masih banyak stoknya. Jadi lebih. Ada sate ayam, nasi borangan, nasi tahu campur, bakso, dan aneka minuman. Semoga sehat-sehat selalu keluarga besar dan guyub rukun sak lawase. Gensetnya besar gaban gitu teman-teman untuk menyalakan AC satu ruangan kor tersebut. Hari menjelang siang dan sudah banyak yang pulang untuk melanjutkan hal-hal lagi di keluarga yang lain. Oke, dengan kita keluar dari gedung sport center ini, maka berarti sudah video tenang silaturahim hari raya Idul Fitri 1444 Hijrah di Sport Center Lamongan. Mohon maaf jika ada kata ucapan video tampilan yang salah, dan tetaplah selalu berdoa dan bersyukur setiap aktivitas kita dan setiap kegiatan kita agar rahmat Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Semoga kegiatan ini
selalu terjalin silaturahmi sampai anak cucu kita nanti. Oke teman-teman, tunggu terus channel ini dan klik dan like subscribe-nya teman-teman. Semoga rezeki teman-teman semakin melimpah dan keluarga teman-teman semua, keluarga besar teman-teman semua juga tetap guyup dan rukun. Oke. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.